Silakan lu. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Ilham Karawas. Dan kali ini kita bakalan nge-review mobil, tapi mobilnya gak dicuci full, maksudnya gak diangkat pakai hidrolik. Kalau gak diangkat pakai hidrolik, kita kenakan tarif 30.000 ya. Kalau diangkat pakai hidrolik, sorry ya, ini kita lagi sambil makan. Gua minum dulu. Nah, kalau kita nyuci yang tidak diangkat pakai hidrolik, itu kena tarif 30.000 ya. 30.000. Cuman yang dibersihkan cuman bagian ban, spakbor, sama body aja. Kayak gitu. Bagian dalam bawah-bawahnya kan kita nggak bisa, cuy. Bagian yang terlihat dari samping lah. Kalau masuk ke bawah kan mending diangkat kan. Dan juga ban bagian dalam nggak bisa kita sikat. Nah, terserah yang punya aja sih. Kebanyakan kalau mau orang mau cepat ya. Orang mau cepat bisa order pelayanan yang kayak gitu di tempat kami, nggak diangkat. Jadi lebih cepat, tinggal body sir. Tinggal bersihkan ban, spakbor sama body udah. Terus dikeringkannya juga di sama yang mobil yang diangkat, cuman bedanya ini aja. Enggak diangkat dan juga enggak dibersihkan di bagian bawah dalam. Kalau untuk di pengeringan, di finishing sama saja. Dikasih semir, dikasih pengharum juga, di vakum juga. Seperti itu. Nah, kita lihat ini yang dia bersihkan cuman bagian body, ban sama spakbor. Udah gitu udah turun. Kan kagak mungkin bos kita nyuruh orang merayap di bawahnya kan, mending diangkat. Tapi kalau mau cepat ya kayak gini tekniknya, dan jasanya juga upahnya otomatis juga berkurang. Dan setelah itu dibilas guys. Nah, kalau udah dibilas kayak gini tinggal turun aja ya. Terus untuk bagian finishing dan pengeringan sama saja, sama seperti yang mobil pada umumnya, mobil kebanyakan. Sama dikeringkan dulu, terus divakum, dikasih semir, dikasih parfum. Seperti itu guys. Nah, jadi kalau biasanya kan bos-bos atau orang-orang yang pengen mau cepat, bisa seperti itu, bisa dicucikan bodinya saja dan bannya ya. Yang bagian bawah paling kita akan semprotkan. Habis di body, di ban, di
Pogbor udah turun. Udah turun sama seperti mobil yang kebanyakannya. Dan juga waktunya lebih cepat tentunya ya. Yang lebih 15 menit udah selesai. Kalau nggak diangkat ya. Kalau nggak diangkat ya setengah jam lebih kita. Itulah yang jadi yang masih jadi kelemahan kita. Masalah waktu. Kita pekerjaan kita lama. Masih terbilang lama. Jadi serba salah kita ya. Oke guys, kita nurunin ini brio dulu. Oke guys, untuk finishingnya sama saja seperti mobil yang lainnya. Standar operasional kita di finishing. Kemarin kan sudah ada videonya. Oke guys, jadi itu dulu informasi yang bisa kita bagi kali ini. Salah hilap, saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton, yang udah like, udah subscribe. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga umur yang panjang ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil akan dulu.